Balik lagi di channel YouTube aku, Seriza Ladina. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakal bikin music video reaction dari comeback terbarunya Day6, yaitu Event of Day dengan judul Where the Sea Sleeps. Nah, jadi aku jelasin dulu ya sama kalian bahwa Day6 ini baru saja comeback dengan subunit pertama mereka setelah 5 tahun debut. Nah, jadi Event of Day ini menceritakan tentang perjalanan dari Danimals atau karakter binatangnya member Day6. Jadi aku ceritain dulu nih secara singkat tentang Event of Day ini. Jadi di comeback kali ini atau di debut subunit ini, Day6 itu baru saja meluncurkan album terbaru mereka yang berjudul The Book of Us Gluon, Nothing Can Tear Us Apart. Nah, jadi di album ini itu ada 7 lagu, termasuknya dari intro sama outro sama landing, pokoknya sama title tracknya pun ada 7 lagu. Nah, untuk subunit ini, untuk member yang ikut itu cuma ada 3, yaitu Youngkae, Wonpil, dan Dowoon. Dimana yang lucunya itu, Dowoon itu kan kalau di Day6 jadi maknae atau yang paling muda. Nah, sementara di Event of Day ini, dia mau nggak mau harus jadi leader. Terus ya Wonpil tetap sebagai member biasa dan Youngkae sebagai maknae. Jadi mereka kayak tuker peran gitu loh. Nah, sesuai dengan tema albumnya kali ini, yaitu tema luar angkasa, maka dari itu sesuai dengan eyeshadow yang aku pakai eyeshadow warna biru, jadi kayak menggambarkan keadaan di luar angkasa, dan itu juga sesuai sama tema dari album mereka, yaitu warnanya agak kebiru-biruan gitu. Oke, langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung kita mulai. Let's go. Oh ya, for information, jadi aku suka banget waktu mood sampler lagu ini dikeluarin karena bagus banget title tracknya. Ah, Danimals. Oke. Pil, ya ampun, pil. Pil. Wow, kan bener kan sesuai perkataan aku, mereka kayak perjalanan ke angkasa sesuai apa yang sesuai sama mereka yang jelasin gitu. Nah, ini part ini yang paling aku suka banget. Nigai sejendamnya. I'm so sorry if my voice is bothering you. Bagus banget. Oh, jadi ini ceritanya Youngkae atau Danimals-nya Kae itu kayak mimpinnya gitu. Kayak menjadi operator dari pesawat luar angkasa mereka. Wah, emosional banget ini. Wah. Gua suka banget, sumpah. Oh, I'm sorry. Sebenarnya gak boleh sumpah. Wow. Ah, lucu. Hancur. Wow, pil. Ah, ya ampun, don't megang boneka J sama bang. To stay with me, don't leave me. Weh. Oh, jadi ceritanya mereka setelah pesawatnya jatuh terus nyemplung ke air. Oh,
pantas aja albumnya tuh kayak ada air-airnya gitu. Masuk akal, masuk akal. Oh, sedih banget. Ya pun mereka berlima. Oh ternyata Bill. Ya ampun. Kalau kalian tahu light stick ya Day6 itu dipakai sama mereka, dipakai sama Danny Miles-nya. Jadi kayak kompas gitu. Oh, jadi mereka berenang terus nyampe di suatu tempat. Oh, nyampe di pulau. Wah. Ah, udah habis. Ya. Ya ampun, beneran loh. Ini aku hampir mau nangis. Bagus banget, gak ngerti lagi. Aduh, apalagi yang part bagian aduh. Udah pokoknya gak ngerti lagi aku. Bagian yang pas si Dawn, ah udah pokoknya bagus banget pas bagian Dawn pegang J sama Bang. Itu klimaks banget sih. Dan for the information, aku bikin video reaksi ini beneran beneran pertama kalinya. Terus juga, dan ini juga memang baru kali ini aku ngelihat. Wah, pokoknya sukses selalu. Dan aku gak sabar untuk nungguin albumnya. Tapi, My Day itu kayak ngerasa dibadutin gak sih? Maksudnya kayak teasernya mereka yang kayak ganteng di air, di bawah rembulan bersinar terang, terus pakai baju kayak bajak laut gitu, kayak sok-sokan naik perahu, naik kapal gitu. Dan ternyata music videonya itu memang Danny Miles, cuman khusus untuk Danny Miles sama suaranya mereka. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, bagus juga. Dan filosofinya juga, kayak jalan cerita di sininya pun juga wah bagus banget. Apalagi yang pas terakhir kayak mereka ngumpul bareng-bareng terus di perahu. Wah itu sih kayak menggambarkan bagaimana perjalanan mereka. Mereka bakal lanjut terus. Ya insya Allah semoga selamanya 5 member. Semoga Day6 tetap sukses selalu. Semoga Day6 tetap sayang My Day. Dan juga My Day tetap sayang sama Day6. Nah segitu dulu video reaction dari aku. Dan aku mohon maaf kalau misalkan video reaksi ini kayak gak ada ekspresi, gak ada apa. Karena mohon maaf beb, mohon maaf. Ini pertama kalinya aku bikin music video reaction. Jadi kalau misalkan kayak masih kaku ya dimaklumin aja ya, semaksimal mungkin gitu. Oh ya, dan pesan aku buat kalian yang nonton ini, kalian harus beneran denger lagu Where the Sea Sleeps ini atau Padoka Kenanen Kokaji. Jadi lagunya kayak menceritakan, aduh pokoknya udah gak ngerti lagi aku, udah. Oke segitu dulu video aku, jangan lupa untuk like video ini, lalu komen down below, dan jangan lupa subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.